Selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Kita mesti bilang ya. Nih putri ini mungkin nggak tahu. Gue sih agak lupa ya. Tapi dengan kita sama-sama tahu lagu itu bukan mengartikan kita berbarengan ya? Iya. Enggak. Lulu pada ini berbarengan sama abang gue. Serius? Iya. Gue kan gue anak keempat bungsu. Abang gue anak ketiga. Abang lu si Eka tadi. Bukan dong. Kok Eka? Siapa? Eva. Yang pertama Eva, yang kedua Boston, yang ketiga Bobby ke Boston. Iya, Boston Richard Manula. Keren namanya. Coba. Yang pertama mana siapa? Kakak perempuan. Eva Magdalena Manula. Bagus. Kedua Boston. Boston Richard Manula. Boston Richard Manula. Ketiga ya, Bobby Gilbert Manula. Keren. Keempat Boris Thompson Manula. Thompson. Itu sudah dari Tintin tuh. Thompson. Iya. Yang kembar. Kelahiran 88. Abang gua 80. Iya. Masih tuan gua tetep. Iya. Kakak gua 74. Tuan kakak lu akhirnya lebih tua daripada. Iya. Bokir asalnya dari mana? Bokir dari Ompong. Kok bokir Ompong? SMA. Kalau bokir kan gini bokir kan. Itu boneng. Wah, sebelumnya bokir. Bokir enggak begini tapi. Oh enggak. Haji bokir. Bokir kayak gini. Dikit itu bonek. Enggak, kalau bonek ya bonek. Kita mau stuck di sini. Oh iya. Haji Bokir Susana kan. Terus kenapa Ompong jadi Bokir? SMA. Ompong lagi gue karena sebuah kecelakaan. Karena apa? Motor. Lawan orang tua. Besoknya pasca. Enggak, besoknya pasca. Buat itu gereja malamnya nih, gereja malam pasca. Enggak aman. Mau ngumpul sama anak-anak teman SMA. Iya langsung aliran tuh kan, hilang di waktu gelap aja. Bangun lagi udah goyang-goyang. Lu yang naik yang bawa motor sendiri? Rame-rame kita ada 8 motor, tapi kalau motor rombongan 70 motor lebih. Waduh! Temen lu yang kena juga? So, kena semua, ada yang pake lepulpen bocor, palanya pake kena samurai begitu. Terus udah deh, Ompong tuh kan di rumah. Lu masih ingat anaknya? Kalau ingat juga kayaknya, gak usah ya. Dia rame loh, 70 motor tuh boncengan. Kulit begitu-begitu. Oh, udahlah, kamu sendiri. Kamu sendiri boleh berbuat apa aja. Tidak malah tinggal dengan orang bijak kayak begini, yang nggak temperamen. Oh iya, gua karena udah mulai berubah. Terus, gua otek gigi. Iya, ada gua berarti gua sembunyi aja. Nggak ketawa orang tua. Nggak ketawa. Sampai di satu momen ada ketawa. Ah, mau gua? Eh, apaan tuh katanya? Kenapa itu? Ceritain dah, kira Ompong. Bokap lo panas dong. Bokap udah nggak ada. Kemana? Dinas. Balikpapan. Oh, udah. Jauh. Meninggal. Oh, Balikpapan mau. Balikpapan. Ya, jokes ya. Iya, iya, iya. Waktu gue SMP, bokap pria. Jadi SMA udah gak ada. Oke. Terus, gue kesel. Itulah lu. Melawan orang tua gue, lu gini, mah. Masih gigi palsu dong. Udah, gak apa-apa. Gitu aja terus. Biar kau ingat. Bupak tuh kalau melawan orang tua. Wah. Terus, udah Ompong terus ya di sekolah tuh, SMA tuh. Ada teman apa ya kalau panggilannya kalau Pongki kekerenan Ompong di kiri terlalu bagus bokir aja deh apa bokir bolong kiri berarti bukan dari sosok dari ini akun Twitter mau body sponsor udah banyak yang pakai tulis mandul ada yang pakai tulis bokir bisa bikin akun Twitter itulah yang membuat nama lo juga besar sekarang ya nggak besar besar lah tulis bokir memajukan beberapa channel YouTube. Oh, memajukan beberapa channel YouTube. Iya, lah, gue enggak punya ya. Nanti bakal punya sih. Di sini kan review tadi. Iya. Bukan channel orang kan? Enggak, tapi Boris ini termasuk salah satu orang yang dulunya gue ya bukan underestimate ya, lebih kayaknya orangnya enggak. Tapi hari itu teman sama dia pas kita ya mau sepedaan gini-gini sebetulnya tuh gue punya persepsi kayaknya anak-anak stand up tuh kayaknya sombong-sombongnya gitu ya karena mereka punya standar kayaknya job gue lebih tinggi daripada kalian dulu gitu. Dulu kayak gitu karena gini yang membedakan anak stand up diajak syuting film anak stand up masuk program TV judulnya levelnya bukan artis anak stand up jadi nggak masuk kehidupan yang glamor Raffi Ahmad gitu enggak emang ya emang stand up sama Raffi Ahmad enggak mesti begitu dong. Enggak, maksudnya anak stand up itu kayak apa ya istilahnya ya datang cuek gitu
apa adanya aja gitu. Yeah, yeah. Gak datang yang sekali datang anak stand up nggak mungkin dia bawa 4 orang tuh. Satu megang gitar, satu make up, satu apa enggak. Oh, ya, ya, mungkin ya, ada rombongan begitu. Ya, ya, dan ya, ketika masuk ke industri, kan kan lihat oh, takut salah masuk. Nah, itu kan sebetulnya beda ya pelawak dengan stand up ya. Beda sama, sama aja lah sama komedian itu. Dulu itu gitu kalau misalnya waktu zaman gue di OVJ kalau mau ngundang stand up komedian stand up ah beda ininya. Jokesnya beda, ya, kita beda, pasti beda. Nah, tadi itu bilang beda, tapi tetap pelawak namanya. Pelawak. Iyalah, maksudnya bukan kita merasa kita beda dan kita lebih tinggi harga derajatnya, enggak. Tapi emang segan. Oh gitu. Lu bayangin gak sih tiba-tiba ketemu ya lu di OVJ gitu ya orangnya. Gimana nih? Panik ya, lah. Gimana cara main sama mereka? Iya, gitu takutnya mengecewakan atau gimana? Tapi dianggapnya anak stand up pengen eksklusif. Nah itu kata-kata eksklusif itu. Tapi setelah gua kenal sama anak stand up, ya gua sama sekali. Ya, lu jengkel, babe. Santai-santai aja. Seru mereka nih, seru banget. Apa tetangga kita ya? Dulu tetangga dekat banget. Dulu gua tahan napas jalan ke rumahnya dia masih nyampe. Oh gitu. Dekat banget. Gua juga gua tahan napas ke rumahnya masih nyampe. Mati lu. Tahu hirup mulut Bintaro. Kebelet pisan, kebelet mulut pisan depan rumah itu. Jatuh. Iya. Gua keluar nih. Kepleset kulit pisang, siap, jatuhnya di depan rumah Boris. Boris, kalau lu sendiri ya? Kan itu gak ditanggepin. Lu sendiri sebetulnya merasa sekarang ini kondisi perstand-upan Indonesia gimana? Merasa, ya udah keren lah mas stand-up sekarang. Cuma kan kerennya dalam artian, saya banyak khawatir. Iya. Terus lu tidak merasa tersaingi? Enggak lah. Tidak merasa lahan lu diambil? Orang kalau yang takut kompetisi pasti terbelakang pasti orang itu. Pastilah, orang-orang yang apa-apa pengen monopoli itu pasti ya mental-mental orang zaman dulu yang gak mau susah lah. Wah ini apa? Enggak ada lah. Karena saya seneng sama anak stand up sekarang. Di bagian penulisan skrip bikin film ada anak stand up. Ya. Di balik layar sutradara, pemilik konsultan ada. Di layar TV pun. Layar TV mau yang industri yang acara-acara streaming apa ada anak stand up. Ya. Semuanya ada. Jadi udah di perusahaan kita mau bikin ada pelatihan nih mas. Mau biar pimpinan-pimpinannya kalau speech nggak monoton nggak garing ya sama anak stand up dibantuin bikin gimana diajarin mau stand sekalian kalau lu masuk ke sana stand up apa lu masuk ke situ kan kemana ke ya itu ngajarin orang lagu ini gue susah buat transfer ilmu terus itu apa sekarang lu tuh ngapain sih dah gini aja lah orangnya nyantai banget ya tuh kayak gua aja nggak ngoyo maksudnya nggak ambisius ya wah aku harus begini berjalan anak satu. Anak satu. Istri? Satu. Oke. Mau nambah lagi? Hah? Gak boleh. Kenapa? Kristen. Gak boleh dong, itu cuma satu pasang. Bukan istri lu, anak lu. Oh, anak. Oh, bingung. Kalau mau nambah istri ya bebas aja. Anak ya, kalau nanti ini dulu lah diberesin. Soalnya biaya hidup anak kan tidak semula zaman dulu sekarang. Ngeliat tabel sekolah-sekolahan Bintaro, BSD itu udah udah begitu. Bu, ini kegiatan sekolah. Udah ini belum terhitung termasuk kegiatan outdoor ya. Wow, iya benar. Banyak tambahannya ya. Belum setan-setan ibu-ibunya tuh. Website. Ada jual baju bahan ini. Kan ini yang tepor. Lu kegoda itu. Bukan gua. Assalamualaikum. Hai. Ya anak begitu tapi dirinya mungkin udah tua. Hai. Saya lagi benerin sepeda. Tiba-tiba ke rumah adik gua udah bawa kita rakit. Benerin sepeda sayang. Sayangku. Apa lagi apa? Dan Boris ini salah satu pemerakarsa juga barangan JGL. Anti prediksi. Anti prediksi. Kenapa sih ada masalah sih sama transfer cibur? Kemarin gue tanya pas kita main bola ya. Kenapa sih lo anti prediksi? Satu yang bikin gue bingung. Oke, ada. Sepedanya? Oh sebentar ya. Nah ini dong. Kan nggak mesti. Nih sepedanya nih. Ya tunjukin dulu. Bikin ya pedanya ayah nih pedanya nih tadi remnya ayah bersihin sama ini tadi pedalnya bunyi-bunyi cekik-cekik gitu jadi ya benerin gitu tar-tar